Sudah bisa dimulai ya, Bang Neles? Sudah, silakan. Oke. Halo, selamat siang dan salam sehat semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Doni Herula dari Yayasan Suara Asa Katulistiwa. Nah, hari ini saya akan memoderatori diskusi selama 2 jam ke depan. Nah, diskusi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, aksi kolaborasi Indonesian Corruption Watch bersama Bung Hatta Anti Corruption Award, ada Lembaga Gemawan, ada Serikat Jurnalisme Keberagaman Kota Pontianak, Sadap Indonesia, dan Yayasan Suara Asa Katulistiwa. Nah, aksi kolaborasi ini dari latar belakang yang berbeda-beda, ada pergerakan yang membuktikan bahwa anti korupsi adalah gerakan bersama dalam mengawal demokrasi, yang juga menjadikan itu sebagai tema diskusi kita pada siang hari ini. Nah, isu korupsi di Indonesia, kalau kita bisa lihat di Indonesia memang tidak ada habisnya. Kalau kita lihat dari beberapa minggu belakangan juga, ada 2 menteri yang ketangkap oleh KPK karena melakukan korupsi. Ada yang dari benih lobster, dan ada dari dana bantuan sosial untuk kopi, dan macam-macam yang memang ini menjadi fokus kita bersama, mau kita mahasiswa, mau anak muda, mau orang tua, dan macam-macam. Dan anti korupsi merupakan gerakan bersama yang harus kita suarakan untuk mencapai kemakmuran di Indonesia. Nah, sebagai tambahan informasi, bahwa diskusi ini juga bagian rangkaian Sekolah Anti Korupsi Borneo yang akan diselenggarakan kalau tidak berhalangan itu di Pontianak pada tahun 2021, which is itu tahun depan, dan teman-teman yang berdomisili di Kalimantan Barat, terutama yang ada di Pontianak, silakan nanti mengikuti informasi ini lebih lanjut di sosmed yang ada di ICW, Baca, Gemawan, dan Saka. Itu mungkin pengantar diskusi dan perkenalan untuk kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita memulai diskusi ini lebih lanjut, izinkan saya dulu memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pada siang hari ini. Ada Bang Wana Alamsyah yang dari peneliti ICW dan juga di divisi hukumnya monitor peradilan yang sudah hampir 7 tahun di ICW. Dan ini ada yang kedua, pemateri yang kedua itu ada Kak Sri Haryanti, atau kita di Pontianak kenalnya sama Kak Anti ya. Ya, dia yang merupakan bagian dari Lembaga Gemawan dan juga dikenal sebagai Kepala Sekolah Anti Korupsi yang ada di Kalimantan Barat. Yang ketiga itu ada Bang Mariadi yang merupakan penggiat Pogja Rumah Demokrasi. Oke, itu pengantar awal dan perkenalan awal untuk diskusi pada siang hari ini. Dan saya ingin memulai dari Kak Anti, karena pemateri pertama yang sudah saya akan sebenarnya menjadi pemateri utama tapi belum masuk, saya akan memulai dari Kak Anti. Kak Anti, sebagai Kepala Sekolah Anti Korupsi dan juga bagian dari Lembaga Gemawan yang ada di Kalimantan Barat, kalau melihat fenomena anti korupsi dan bagaimana fenomena korupsi dan bagaimana kita menjadikan gerakan anti korupsi ini sebagai gerakan bersama, Kak, untuk mengawal demokrasi. Silakan Kak Anti, saya persilakan. Oke, terima kasih Doni. Ini bisa share materi atau gimana? Saya boleh, bisa bagi silakan. Share screen ya? Oke. Bentar ya. Tiba-tiba jadi yang pertama ya. Muncul ya.
Sudah lihat, Dot? Kak, silakan. Tunggu dulu ya, Don. Oke. Terima kasih, Doni, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman kalian yang sudah bergabung di acara diskusi kita ya pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Alhamdulillah bisa bertemu kembali kita walaupun di dalam kondisi seperti ini, walaupun melalui daring, dan senang sekali juga bisa kembali bertemu dengan teman-teman lain yang dari ICW, kemudian dari Bung Hatta, dari Saka juga, walaupun dekat kita tetap masih jarang bertemu juga karena situasi seperti ini ya. Saya akan menyampaikan ya, ini sedikit apa ya, diskusi terkait dengan keadaan gerakan anti korupsi generasi muda di Kalimantan Barat ya, di Pontianak, khususnya di Kalimantan Barat, terkait bagaimana pola atau gerakan-gerakan di daerah seperti itu. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan gerakan anti korupsi generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, mulai dari ya, pendekatan, kemudian situasi dan tren, sampai bagaimana membangun gerakan di masa depan begitu. Oke, nah dalam kita sering kali sebagai anak muda itu dihadapkan dengan berbagai macam pandangan-pandangan ya, atau wacana-wacana yang dilekatkan kepada anak-anak muda. Ini bisa dibilang sebagai dua mata uang ya. Di satu sisi bisa dibilang sebagai itu memang kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak muda. Kemudian di sisi lain juga itu dipandang sebagai kelemahan yang dimiliki oleh anak-anak muda. Misalnya bahwa anak muda itu atau generasi muda itu dia atau kita itu fleksibel misalnya. Kemudian bergerak dengan cepat dan tidak suka diatur misalnya, hal seperti itu. Kemudian tetapi kita juga berhadapan dengan pandangan-pandangan bahwa anak-anak muda yaitu malas, kemudian ya labil. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita selalu didorong atau dikaitkan bahwa kita itu melek digital, bahwa apa-apa harus dikaitkan dengan digital, begitupun di dalam melakukan gerakan-gerakan begitu. Nah, ini yang juga sudah melekat di dalam kehidupan dari dulu misalnya sampai sekarang, itu bahwa selalu dilekatkan bahwa generasi muda itulah agen of change, kemudian anak muda bisa berperan di dalam berbagai hal yang kreatif, kemudian yang inovatif, bahwa semua itu ditujukan kepada anak muda begitu. Nah, ini bisa menjadi hal yang sebagai tantangan gitu, namun juga bisa menjadi sebagai, bisa dibilang dibebankan kepada anak muda bagaimana negara ini misalnya ke depannya seperti itu. Nah, ditentukanlah oleh gerakan-gerakan atau aksi-aksi anak muda di sekarang ini, bahwa kita juga menghadapi bonus demografi misalnya, itu tantangan-tantangan yang harus dihadapi, bagaimana menghadapi ke depannya. Nah, kemudian coba melihat dan memahami anak muda itu dari berbagai hal. Misalnya, di dalam proses sosial, konsep tentang usia itu dibangun secara sosial, dilembagakan, kemudian dikendalikan secara historis dan budaya. Bahwa kita juga, anak muda itu, seperti di Indonesia misalnya, yang dikategorikan sebagai pemuda, itu dari usia berapa sampai berapa, itu ada batasan-batasan. Tetapi, tidak jarang juga bahwa ya orang tua juga yang memiliki semangat muda itu tetap ingin dikatakan dia bahwa saya juga muda begitu, punya semangat muda gitu. Nah, kemudian jargon-jargon nasionalistik seperti misalnya ya jangan tanyakan apa yang negara lakukan itu pun, tetapi
apa yang kamu lakukan untuk negara, bahwa anak muda sebagai masa depan bangsa itu dilekatkan kepada anak muda untuk memegang atau untuk bagaimana kedepannya itu nasib bangsa ini berada di anak muda. Kemudian mengambil sikap netral dan dalam politik atau bahkan diklaim politis. Misalnya dalam hal ini juga sekarang juga bertepatan dengan pilkada serentak misalnya. Hasil ngobrol-ngobrol santai begitu dengan teman-teman di daerah yang kebetulan sedang melaksanakan pilkada juga. Beberapa memanfaatkan waktu untuk karena bertepatan juga libur nasional ini ya di rumah saja gitu daripada ke TPS untuk memilih karena mereka pikir bahwa ya memilih pun tidak akan ada memberikan perubahan apapun begitu. Situasi di daerah akan tetap seperti ini. Ya pelayanan akan juga tetap tidak maksimal, misalnya kemudian pembangunan dan lain-lainnya ya tidak akan berpengaruh besar begitu, apalagi tentunya ya dengan anak mudanya sendiri gitu tidak akan berdampak apapun bagi dia. Begitu kemudian ide dalam subkultur bahwa bapak anak muda itu dianggap sebagai sumber masalah sosial begitu. Kemudian sebagai respon terhadap marginalisasi. Dan pendekatan memahami anak muda seringkali mengabaikan dimensi relasi kelas atau dominasi subordinasi gender dan budaya begitu. Nah, bahwa kelas-kelas ini juga khususnya di Pontianak misalnya memang terjadi seperti ya dianggap sebagai sumber-sumber masalah, misalnya anak-anak yang seharusnya memang kita rangkul misalnya bahwa itu bisa menjadi satu bagian dari gerakan kita misalnya. Nah, lain sisi terkait dengan bagaimana pasar melihat anak muda misalnya. Anak muda dianggap sebagai konsumen yang sempurna bahwa yang hobinya belanja, kemudian misalnya hedonisme seperti itu, gaya hidup anak-anak muda begitu, bahwa ini menjadi sebagai peluang begitu. Kemudian kesuksesan anak muda adalah kemandirian ekonomi. Nah, di dalam dalam hal ini juga kita tentu menghadapi tantangan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak muda itu saat ini bahwa mungkin melihat gerakan itu lebih penting melihat bagaimana benefit yang akan dia dapatkan dibandingkan dengan melakukan gerakan-gerakan aktivisme dan lain-lain begitu yang kesukarelaan dalam hal ini nilai-nilai kesukarelaan. Nah, kemudian pasar mengeksploitasi identitas anak muda, misalnya muncul istilah milenial seperti itu dan ya milenial. Walaupun memang ini ada apa ya batasan-batasan umur, misalnya batasan-batasan siapa yang dapat disebut sebagai milenial, kemudian ya sebagai ciri-cirinya dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu mental siap kerja. Anak muda merupakan persyaratan penting dalam kapitalisme ya kalau di dalam pasar begitu, bahwa ya anak-anak muda itu harus siap kerja begitu ke depan. Nah, ini juga tidak terlepas dari bagaimana pandangan-pandangan terhadap anak muda yang disampaikan sebelumnya bahwa melekat pandangan-pandangan, kemudian harapan dan terus dipacu begitu bahwa sedikit-sedikit ya kan anak muda begitu, cobalah bergerak lebih cepat dan lain-lain begitu, bahwa terus-terusan kita didorong kemudian dipaksa begitu. Nah, untuk mengambil langkah lebih cepat begitu, inisiatif-inisiatif itu pun kemudian kurang misalnya. Nah, jadi anak muda itu seolah-olah ya itu tadi karena terus dikungkung oleh jargon-jargon nasionalistik, kemudian disebut sebagai pemegang tongkat estafet dan itu selalu dilekatkan begitu kepada anak muda. Nah, kemudian bagaimana situasi dan tren gerakan anak muda secara umum termasuk di daerah khususnya di Pontianak begitu? Berkaca pada latar belakang penyelenggaraan diskusi kita pada siang hari ini juga
ya berkaca pada situasi di mana dimulainya kembali gerakan-gerakan anak muda dimulai dari 2019 lalu begitu, yang cukup besar begitu. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada pandangan-pandangan yang melihat aktivisme gerakan generasi muda sebagai sebuah krisis sosial dan ketidakaturan begitu. Narasi-narasi yang dibangun itu seolah-olah ya rusuhnya, kemudian yang negatifnya. Nah, berbeda hal-hal yang mendorong itunya sedikit kurang begitu diangkat. Kemudian aksi kolektif dipandang sebagai hasil dari irasionalisasi yang dimobilisasi. Nah, ini juga banyak juga narasi-narasi yang menyebutkan bahwa ya ini ada yang mendengangi dan lain-lain seperti itu, gerakan-gerakan yang dimulai oleh generasi muda ini. Kemudian memandang bagian utama dari aktivisme adalah untuk merebut kembali perjuangan politik begitu. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri juga bahwa gerakan reformasi di korupsi misalnya dapat dikatakan sebagai momentum kebangkitan generasi muda yang selama ini dinanti-nanti. Aksi demonstrasi yang hampir seluruh di penjuru Indonesia, namun aksi besar tersebut tidak lepas dari berbagai kritik yang datang, mulai kita mengusir substansi sampai manajemen aksi. Yaitu bisa dibilang sebagai momentum ya, di mana yang selama ini tertidur begitu, kemudian bangun dan bangkit begitu dari dan diserang oleh di berbagai daerah begitu, menyebar di seluruh daerah di Indonesia gerakan-gerakan ini. Itu tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan lain yang mendukung hal itu. Itunya kemudian ya tidak dipungkiri juga bahwa aksi tersebut memang besar tetapi tetap banyak kritik yang datang seperti misalnya tidak menguasai substansi sampai dengan manajemen aksinya gitu. Nah, ini juga terjadi bagaimana di daerah khususnya di Kalimantan Barat sendiri begitu saat melaksanakan aksi tersebut, karena ya Kalimantan Barat di Pontianak khususnya saat itu juga bertepatan seingat saya bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD di Kalimantan Barat, aksi tersebut dilakukan. Nah, ada beberapa hal ya dalam gerakan anak muda seperti misalnya keragaman isu yang diusung, kemudian perjuangan atas kebebasan sipil, kekuatan sosial media, dan gerakan masih membutuhkan figur. Ini sangat melekat di Pontianak, misalnya ya di Kalimantan Barat, bagaimana di dalam usung gerakan atau isu-isu yang diusung begitu di dalam gerakan-gerakan. Ini beberapa aksi atau ya berita yang saya coba kutip di media, bagaimana pemberitaan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di tahun 2019, September 2019 saat itu, sampai dengan ya di 2020 ini. Kemudian ya banyak berita atau ini yang dilakukan oleh anak muda atau mahasiswa di Kalimantan Barat saat itu juga betul bahwa keragaman isu yang diusung bahwa saat itu juga seperti misalnya menolak RUU KUHP, kemudian saat itu juga menolak RUU KPK, dan tidak lepas juga bagaimana gerakan-gerakan yang mendukung pengesahan RUU PKS misalnya, dan tentu perjuangan atas kebebasan sipil. Tidak lepas juga bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh anak-anak muda, oleh pemuda di Kalimantan Barat itu tetap juga mendapatkan teror-teror dan ancaman-ancaman khususnya bagi pelajar begitu, yang diancam oleh atau ya dalam hal ini diancam akan dicabut beasiswanya misalnya, kemudian akan dihukum dan kembalikan ke orang tua begitu, dan sampai guru atau pihak sekolah itu dikumpulkan begitu agar siswa-siswanya tidak mengikuti demonstrasi. Nah,
kami juga melihat bahwa saya juga melihat bahwa ini ya tidak terjadi juga tidak hanya di Pontianak begitu, bahwa ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia gitu lainnya. Nah, kemudian kekuatan sosial media. Nah, gerakan di Kalimantan Barat juga tidak terlepas oh ya, sebelum masuk ke situ saya juga ingin mengingatkan bahwa kita harus menyeimbangkan begitu bagaimana gerakan turun langsung aksi di jalan dengan gerakan-gerakan pendidikan secara langsung begitu, dengan pendekatan-pendekatan yang mudah begitu, yang kreatif, sehingga semua orang bisa ikut gitu. Nah, ini terkait dengan kekuatan sosial media. Saya mengutip dari salah satu itu yang bahwa ya di Indonesia sosial media cukup populer ya, beberapa platform yang digunakan ini ya, termasuk ada Facebook, Instagram misalnya, sampai dengan TikTok, nah, seperti itu. Ini juga menjadi satu sebuah kekuatan begitu ya, contohnya pergerakan atau gerakan yang dilakukan di Kalimantan Barat juga itu tidak terlepas dari pengaruh besarnya sosial media, pemberitaan atau dan hal yang ber apa yang ada di sosial media begitu, bahwa itu memacu untuk gerakan semakin luas di daerah lainnya gitu. Ketika melihat gerakan di daerah lain yang cukup besar misalnya, nah itu juga sebagai kritik dan membangun semangat melakukan hal yang sama karena melihat situasi dan kondisi juga yang sama begitu. Nah, maka sosial media ini juga mempengaruhi gerakan semakin luas, khususnya di Kalimantan Barat. Sehingga waktu itu kami coba beberapa, seperti misalnya beberapa gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh mahasiswa di Kalimantan Barat, seperti itu ada Digulis Memanggil misalnya. Kemudian satu ada juga Kalimantan Barat di KPK. Nah, itu gerakan-gerakan yang dibangun oleh anak-anak muda di Kalimantan Barat seperti itu. Nah, tetapi seperti halnya disampaikan tadi di atas, bahwa kita juga di dalam melakukan gerakan-gerakan anti korupsi itu membutuhkan figur gitu. Bahwa gerakan anti muda khususnya di Pontianak Barat masih cenderung menunggu di motori begitu, bahwa jika tidak ada yang memulai menggerakkan itu saling menunggu begitu. Itu masih apa ya kondisi situasi saat ini begitu di Kalimantan Barat. Jadi ketika misalnya tidak ada yang memulai, ayo kita buat gerakan ini, ayo kita coba melakukan ini, nah itu tidak ada yang menggerakkan gitu. Nah, jadi yang mencoba mengajak itu pasti akan orangnya itu lagi begitu. Nah, ini tidak ini juga berkaitan dengan kapasitas generasi mudanya gitu di dalam isu gerakan anti korupsi, termasuk dalam melaksanakan aksi. Jadi ketika ada situasi suatu tertentu yang harus direspon cepat, itu bisa saling menunggu. Nah, maka ini perlu figur-figur lainnya untuk memperluas gerakan anti korupsi tersebut, agar anak-anak muda di Kalimantan Barat juga tidak saling menunggu misalnya seperti itu. Jadi inisiatif-inisiatif gerakan-gerakan anti korupsi itu perlu terus dibangun dan memperluas gerakan anti korupsi ini. Mungkin dua yang perlu sangat-sangat perlu diperhatikan atau perlu dilanjuti adalah sudah tadi mengisi ruang kosong, yaitu dengan peningkatan kapasitas dan memperluas jaringan. Peningkatan kapasitas ini sangat-sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelompok masyarakat sipil, komunitas, terutama generasi muda di daerah, agar tadi bahwa gerakan-gerakan semakin luas, semakin kuat, dan figur-figur anti korupsi, figur-figur anak muda yang dalam gerakan anti korupsi itu semakin banyak, semakin kuat begitu, maka perlu peningkatan kapasitas. Misalnya
melalui sekolah anti korupsi yang akan dilaksanakan oleh teman-teman jaringan di Kalimantan Barat di tahun depan. Nah, itu sangat sangat dibutuhkan. Nah, selain itu juga perlu untuk memperluas jaringan jangkauan gerakan anti korupsi dengan pendekatan-pendekatan kreatif, misalnya seperti itu. Jadi dua hal ini sangat penting untuk bagaimana generasi muda, bagaimana anak muda itu sebagai penjaga pilar demokrasi di Indonesia. Maka perlu disiapkan dari sekarang, perlu disiapkan oleh generasi-generasi muda dengan peningkatan kapasitas. Halo, apakah suara saya bisa kedengaran, teman-teman? Terdengar, Mas Doni. Dengar, okay. Mas Doni. Kak Anti yang tidak ada suaranya, hilang kayaknya. Lost signal mungkin. Iya, tadi coba kok tiba-tiba hening gitu kan. Aku coba berpikir apa yang terjadi. Oke, okay, terima kasih sebelumnya untuk Kak Anti. Mungkin kehilangan sinyal. Dan mungkin kita akan langsung ke narasumber selanjutnya, dan saya ingin beralih ke Bang Mariadi Sirat. Baik. Sebelum Bang Mariadi Sirat, Bang Mariadi berbicara ini, kan Bang Mariadi aktif di Pokja Rumah Demokrasi, which is adalah sebuah gerakan dalam pengawalan hal demokrasi. Yang Abang juga sering berbicara untuk isu-isu demokrasi yang ada di Pontianak, dan juga untuk isu anti-anti korupsi. Tapi bagaimana Abang menyikapi atau menanggapi gerakan anti korupsi ini sebagai hal yang akan menguatkan demokrasi? Tapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya kan, malah gerakan atau petisi-petisi reformasi di korupsi malah menguat di masyarakat karena masih gagalnya sistem yang ada di Indonesia. Bagaimana Abang sebagai penggiat di Rumah Demokrasi memandang gerakan anti korupsi ini sebagai penguat demokrasi. Silakan Bang Mariadi waktunya. Okay, baik, terima kasih Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf tadi agak kedengaran ya suara saya, Don.
Kedengaran bagus enggak suara saya? Kedengaran bagus. Iya. Oh iya, oke. Okay. Mohon maaf tadi terlambat soalnya masih dalam perjalanan tadi. Juga saya juga enggak mempersiapkan materi karena belum sempat juga untuk mempersiapkannya. Tapi saya akan coba mengulas beberapa ulasan yang mungkin yang berkaitan dengan diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Doni yang sudah mengundang Jogja Rumah Demokrasi untuk berdiskusi berdiskusi soal anti korupsi, demokrasi dan anti korupsi itu sendiri, anti korupsi sebagai gerakan bersama dalam mengawal demokrasi. Baik, saya tidak perpanjang lebar juga terkait ulasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tadi juga Kak Anti sudah mengulas beberapa mungkin poin yang akan saya coba ulaskan terkait gerakan sosial, baik itu gerakan sosial itu berbentuk gerakan gerakan mahasiswa yang sudah terjadi di tahun 2019 yang memang pasca reformasi mungkin salah satu gerakan yang termasuk salah satu gerakan besar di Kalimantan Barat. Terus selanjutnya ada di 2020 juga yang berkaitan juga penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Seperti itu. Nah, tapi saya tidak membahas itu karena tadi sudah dibahas oleh Kak Anti. Saya coba mau membahas terkait korelasi ini. Korelasi antara negara demokrasi dengan berbicara dengan tingkat partisipasi, dengan tingkat korupsinya yang masif itu seperti apa. Mungkin saya akan lebih cenderung ke berbicara persoalan itu. Nah, saya mau mulai dari sini dulu, bahwa dari demokrasi terlebih dahulu ya teman-teman. Bahwa demokrasi itu secara sederhana dimaknai itu sebagai kedaulatan, dan kedaulatan ada di tangan rakyat itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia, kedaulatan oleh rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan demokrasi dan supremasi hukum menjadi satu paket yang tak terpisahkan satu sama lain. Nanti saya akan coba mengulas terkait untuk menjadi negara yang kadar korupnya rendah itu syaratnya harus apa sih, seperti itu. Nah, di beberapa riset di dunia juga disebutkan bahwa untuk menjadi negara yang kadar korupsinya rendah, syaratnya adalah harus membangun demokrasi yang baik dan bagus itu sendiri. Nah, tentunya kategorinya banyak itu teman-teman ketika berbicara itu. Jadi untuk menjadi negara yang kadar korupsinya itu rendah, syaratnya harus membangun demokrasi yang bagus. Karena teman-teman semua, tanpa adanya demokrasi, hal itu sangat sulit. Karena di dalam demokrasi itu kita tahu bahwa di situ ada sebuah sistem yang namanya sistem kontrol. Seperti itu. Sehingga itulah yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, berdasarkan baik CPI 2019 atau Corruption Perception Index 2019, memang yang duduk di dalam 10 besar negara tingkat korupsinya yang rendah atau terbaik itu ada di negara-negara demokrasi, seperti itu. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi itu sendiri. Ya memang di dalam 10 itu ada satu memang negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi, yaitu seperti di Singapura, seperti itu. Nah, menarik yang ingin saya sampaikan dari hasil ini 2019 ya teman-teman. Nanti kalau ada data terbaru mungkin boleh teman-teman sampaikan, kita sharing di sini. Menarik dari data Corruption Perception Index 2019 ini bahwa
yang perlu kita catat di 2019, Amerika itu berada pada ranking 23 atau lebih rendah dari Uni Emirat Arab, Uruguay yang berada pada ranking 21 itu sendiri. Nah, sedangkan kita, sedangkan Amerika Serikat itu masuk dalam kategorisasi negara yang menganut sistem demokrasi yang bisa dikatakan baik, seperti itu ya, bisa dikatakan baik dari negara-negara yang lainnya, seperti itu. Akan tapi dari hal tersebut, ternyata demokrasi tidak berbanding lurus dengan tingkat koruptif yang ada di suatu negara tersebut. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi negara yang kadar korupnya rendah, syaratnya harus membangun demokrasi yang baik itu sendiri. Nah, ini menurut saya catatan yang penting seperti itu. Nah, juga ada contoh-contoh negara-negara yang memang itu baik dalam tingkat korupsinya di negara tersebut. Katakanlah seperti ada di Denmark, Selandia Baru, Finlandia, dan negara-negara lainnya. Ada Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa juga jadi contoh. Jadikan contoh bahwa memang mereka negara yang menganut sistem demokrasi yang bisa menekan tingkat, nah, kalau untuk menghabisi ataupun meniadakan tingkat korupsi di suatu negara itu kan tidak memungkinkan seperti itu. Akan tapi untuk meminimalisir itu bisa terjadi seperti itu. Nah, seperti Selandia Baru, Finlandia dan Denmark itu, kenapa mereka menjadi negara paling rendah korupsinya seperti itu? Karena mungkin ada beberapa poin yang saya petakan yang berdasarkan yang saya baca seperti itu, ada beberapa poin pemetaan yang menurut saya itu ada kesamaan dan juga ada beberapa perbedaan dari tiga negara tersebut seperti itu. Katakanlah seperti di Denmark, teman-teman semua, di Denmark itu partai politiknya itu mendukung penuh pelaksanaan undang-undang korupsi, pelaksanaan undang-undang korupsi yang efektif itu sendiri seperti itu. Yang kedua itu berbicara soal persoalan sistem politik dan administrasi yang mendukung pelaksanaan undang-undang korupsi. Katakanlah seperti itu dari Denmark. Terus yang ketiga berbicara persoalan sistem pengadilan yang dikenal dengan mandiri, tidak tergantung pada lembaga lain. Jadi di sana sistem pengadilannya tidak dikenal mandiri dan tidak tergantung pada lembaga lain, yang dimaksud ya mereka tidak mudah disuap seperti itu. Nah, begitu juga dan lain sebagainya juga ada di Selandia Baru seperti itu. Dan tidak jauh berbeda mungkin ada indikator-indikator kenapa di tiga negara tersebut bisa menekan tingkat korupsinya cukup tinggi, seperti itu. Karena apa? Karena ada sebuah bangunan sistem demokrasi yang baik, yang di dalamnya memang itu semua terlibat dalam semua hal terlibat, baik lembaga pemerintahan, institusi apapun itu semua terlibat di dalam itu. Nah, juga yang ada di Selandia Baru itu ada salah satunya berbicara persoalan apa, sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa menilai sendirilah mungkin di Indonesia seperti apa. Sudah transparan atau sudah terbuka atau sudah transparan atau seperti apa seperti itu. Nah, juga berbicara persoalan sistem peradilan terbuka dan efisien bagi para pengusaha. Nah, yang tak kalah penting ada di Finlandia itu, teman-teman. Seperti itu. Ada di Finlandia. Nah, di Finlandia itu, teman-teman semua, bahwa salah satu poinnya kenapa mereka bisa menekan tingkat koruptif di satu negaranya seperti itu adalah elit politik dan bisnis. Nah, ini elit politik dan bisnis taat pada aturan hukum yang berlaku. Bahkan pendidikannya syarat dengan ajaran etika seperti itu. Syarat dengan ajaran etika dalam prosesnya seperti itu. Dan
ada juga media massa yang mandiri yang membuat penyalahgunaan wewenang sederhana pun akan dipersoalkan dan mendukung reaksi publik seperti itu. Di sana itu memang ada dukungan reaksi publik yang cukup luar biasa, ada dukungan publik terhadap persoalan-persoalan korupsi yang ada di baik itu hal yang kecil maupun yang sifatnya besar. Nah, selama ini yang jadi persoalan kita adalah ketika berbicara korupsi, nah ini ada korelasi juga dengan sistem demokrasi. Yang jadi persoalan kita ketika berbicara korupsi itu selalu berbicara persoalan big man, big money, dan big power. Kan seperti itu yang ketika berbicara persoalan korupsi hari ini. Berbicara orang yang orang besar, berbicara dia punya kekuatan besar, berbicara juga uangnya yang besar. Seperti itu. Nah ini menurut saya yang perlu kita luruskan hari ini, yang memang ada sebuah sistem yang harus kita, ada sebuah mindset yang harus kita rubah terkait definisi korupsi itu ya, seperti apa yang sebenarnya seperti itu. Nah teman-teman, juga ketika berbicara kembali ke Indonesia. Ketika berbicara kembali ke Indonesia, teman-teman semua, bahwa teman-teman tahu bahwa di era Orde Lama maupun Orde Baru, ya baik di era Orde Lama, Orde Baru yang masuk ke dalam yang sistemnya adalah non demokratis, ya mungkin kamu bisa menilai sendiri apa sekarang masih sistem masih dalam kategori sistem demokrasi atau enggak. Dalam proses perjalanannya atau enggak, ya silahkan teman-teman menilainya sendiri. Nah, tapi ada fakta historis yang memang harus kita ketahui bahwa di era Orde Lama maupun Orde Baru, rezim yang katakanlah rezim non-demokratis pada waktu itu, memang kita tahu bersama bahwa kita mengenal memang rezim yang tingkat koruptifnya tinggi seperti itu, tingkat koruptifnya tinggi. Artinya tadi apa yang saya sampaikan di awal bahwa untuk menjadi negara yang kadar korupnya rendah, caranya harus membangun demokrasi yang baik itu sendiri seperti itu, untuk membangun demokrasi yang baik itu sendiri seperti itu. Nah, ketika masuk ke era reformasi yang memang hari ini kondisinya seperti yang disampaikan oleh Kak Anti tadi juga 9 Desember ini kita disambut dengan dua kasus menteri yang korupsi di Republik ini juga sebenarnya menjadi tamparan keras sebenarnya bagi bangsa ini sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita sudah masuk dalam reformasi, tapi ada sebuah sistem demokrasi yang tidak bisa menekan angka koruptif di negara kita itu sendiri seperti itu. Nah ini sebenarnya tamparan keras bagi kita sebagai negara yang menganut sistem demokrasi itu sendiri seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya. Kalau teman-teman tahu bahwa ketika berbicara demokrasi dan anti korupsi itu sendiri, ada dua komponen utama yang memang ada dua komponen utama dalam demokrasi itu sendiri. Pertama berbicara persoalan tadi popular control atau kendali rakyat. Yang kedua berbicara persoalan political equality, berbicara persoalan kesetaraan politik. Nah, kendali oleh rakyat hanya akan bisa dijalankan apabila ada jaminan kesetaraan politik. Nah, ini catatan. Apabila ada jaminan kesetaraan politik warga negaranya, khususnya. Ini kita hari ini 9 Desember hari anti korupsi juga sekaligus kita pilkada serentak.
pilkada sama tadi. Dan di Kalimantan Barat itu ada 7 kabupaten seperti itu. Nah, harapannya kan tentunya pilkada ini bisa menjadi sebuah perbaikan, katakanlah ya, sebuah perbaikan bahwa masyarakat memilih bukan lantas setelah kau terpilih kau korupsi seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi soal hari ini seperti itu, sehingga generasi muda ataupun masyarakat lebih cenderung apolitis. Ya, saya memilih atau enggak memilih sama aja. Setelah saya memilih ternyata ya kepala daerahnya korupsi. Wacana-wacana seperti itu yang terus digaungkan, sehingga kita lebih cenderung memilih ya udah, lebih cenderung untuk tidak terlibat seperti itu. Nah, menurut saya itu juga tidak benar seperti itu. Nah, menurut saya juga tidak benar untuk membiarkan suatu hal yang salah itu sendiri seperti itu. Nah, teman-teman semua, bahwa memang kalau berbicara persoalan, saya sedikit lagi ya Don ya, bentar lagi. Berbicara persoalan anti korupsi sebagai gerakan bersama dalam mengawal demokrasi, ada sebuah rentetan yang memang menurut saya itu harus kita bisa kawal bersama, atau bisa menjadi sebuah otokritik bersama, atau menjadi sebuah kritikan kita bersama, yaitu adalah sebuah sistem yang ada di partai politik itu sendiri seperti itu, sebuah sistem yang ada di partai politik. Nah, sebelum masuk ke situ, saya coba masuk ke sini dulu teman-teman. Parpol itu teman-teman, parpol itu melalui pemilihan umum, merupakan instrumen, pemilihan umum itu merupakan instrumen konstitusional yang memang artikulasinya adalah daulat rakyat, teman-teman. Jadi siapa yang akan mengisi posisi-posisi penting di cabang-cabang kekuasaan baik eksekutif dan legislatif, yaitu memang ya utusannya dari partai politik, biarpun ada istilah independen untuk pencalonan perseorangan seperti itu, tapi kebanyakan itu. Nah, yang lebih ironisnya lagi itu tingkat korupsi juga berasal dari situ. Artinya distribusi dari partai politik secara tidak langsung juga mendistribusikan orang yang korup seperti itu. Orang-orang yang koruptif, yang tingkat koruptifnya tinggi seperti itu. Nah, memang nyarisnya teman-teman, nyaris tidak ada posisi publik pun di negeri ini teman-teman semua yang tidak ditentukan oleh partai politik. Nah, makanya memang tadi saya bilang memang yang penting untuk merubah suatu sistem yang ada di partai politik itu sendiri. Nah, bahkan sekelas lembaga anti rasuah seperti KPK saja dipilihnya kan melalui itu juga kan, melalui jalur DPR. Sedangkan DPR itu merupakan ada kader-kader partai politik yang ada di situ. Memang muaranya akan kembali kepada partai politik itu sendiri. Nah, dengan demikian segala instrumen demokrasi yang ada, khususnya parpol, maka mutlak fokus perhatiannya agar berbicara persoalan tata kelola sesuai dengan prinsip dan nilai demokrasi yang harus ada, yang harus pula anti korupsi seperti itu. Sebab kendali rakyat dan kesetaraan politik tidak akan pernah terrealisasi tanpa adanya kelola bernegara yang anti korupsi itu sendiri. Nah, memang muaranya lagi-lagi kembali ke sana. Nah, memang muaranya lagi-lagi kembali kepada sistem partai politik itu sendiri yang harus membuat suatu sistem yang baik seperti itu. Makanya saya sepakat ketika hari ini ada revisi undang-undang partai politik seperti itu. Nah, saya sepakat itu ketika berbicara persoalan revisi undang-undang partai politik itu sendiri. Nah, dan waktu saya masih ada.
Tinggal 2 menit lagi, Bang. Oh iya, oke. Oke. Yang lebih ironis lagi ya, mungkin di akhir ini ya. Mungkin di akhir. Nah, terakhir ini ya. Nanti sisanya kita diskusi ya, teman-teman. Yang lebih ironis lagi, teman-teman, dari sekian panjang yang disampaikan oleh Kak Anti tadi, dari sekian panjang dari yang disampaikan oleh Kak Anti, memang di 2019 itu memang gerakan besar yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dan lain sebagainya, cenderung kurang direspon. Cenderung kurang direspon. Dan kembali lagi ke 2020 juga ada gerakan-gerakan besar yang juga cenderung kurang direspon. Seperti itu. Nah, yang tak kalah ironisnya lagi, yang tak kalah ironisnya lagi adalah kerja keras KPK, ya, kerja keras KPK untuk penguatan demokrasi Indonesia, ya, untuk penguatan demokrasi Indonesia pada waktu itu, justru berujung nestapa, saya katakan itu berakhir di tangan-tangan orang-orang partai politik seperti itu, yang ada di parlemen maupun yang ada di eksekutif seperti itu. Nah, kenyataan pahit itu memang ada seperti itu. Kenyataan pahit itu memang ada. Jadi kita tahu bersama teman-teman bahwa sebagian kewenangan KPK pada waktu itu memang sengaja, kalau menurut saya sengaja berkutip, diamputasi tanpa diajak berbicara dan ikut serta di dalam prosesnya seperti itu. Teman-teman mungkin sudah tahu itu semua seperti itu. Nah tentu tentu rakyat Indonesia akan dengan mudah menjawabnya hal itu seperti itu. Tentu rakyat Indonesia akan mudah menjawabnya hal itu, dan tentunya rakyat Indonesia juga akan melihat sebenarnya proses yang dilakukan oleh baik di parlemen maupun di eksekutif yang dilakukan terkait pelemahan gerakan anti korupsi dan pelemahan terhadap sistem demokrasi yang kita punya. Ya, ketika sistem demokrasinya juga lemah, maka pelemahan terhadap gerakan anti korupsi juga akan berimplikasi juga di situ. Maka ini penting menurut saya harus dilakukan. Tapi ya itulah mungkin yang rentetan yang terjadi pada hari ini. Akan tapi sejarah sudah mencatat bahwa bahwa KPK khususnya dan teman-teman yang bergerak di gerakan anti korupsi itu menjadi bagian integral dari bangunan demokrasi anti korupsi di Indonesia hari ini, meski jalan terjal masih jauh harus kita lalui. Oke. Pemaparannya, Bang Wana, untuk diskusi selanjutnya, memaparkan materi selanjutnya. Kawan-kawan, saya diingatkan kembali bahwa penanya nanti yang bertanya setelah diskusi ini akan mendapatkan merchandise menarik dari spesial dari Indonesian Corruption Watch. Jadi silakan bertanya dan mempersiapkan pertanyaan yang akan dipertanyakan. Selanjutnya saya ingin beralih ke Bang Wana Alamsyah, seorang peneliti dari Indonesian Corruption Watch dan juga berada di divisi hukum. Bang, bagaimana sih kit yang bisa kita lakukan dalam membangun gerakan anti korupsi secara masif di kalangan anak muda ataupun gerakan kalangan-kalangan umum pada lainnya? Dan bagaimana data-data menunjukkan bahwa gerakan ini sangat penting dalam mengawal demokrasi? Silakan Bang, dipaparkan Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Doni atas kesempatannya. Tadi menarik apa yang sudah disampaikan oleh Mas Mariadi dan juga Mbak Anti begitu, berkaitan dengan aspek anti korupsi dan juga isu demokratisasi di Indonesia. Sebentar. Oke. Ya, gerakan anti korupsi dalam mengawal demokrasi sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh Bang
Mariadi begitu berkaitan dengan aspek demokrasi dan juga anti korupsinya. Mbak Anti membahas mengenai bagaimana kemudian gerakan anti korupsi khususnya di Kalimantan begitu. Tapi saya ingin coba masuk dulu untuk memahami apa itu demokrasi. Setidaknya dari pembacaan saya atas teorinya Henry B. Mayo begitu, sistem demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Tadi kata kunci yang bisa kita tangkap dari Bang Mariadi adalah kedaulatan rakyat. Bagaimana kemudian pemerintahan itu dikelola oleh sejumlah orang yang kemudian basisnya adalah konsensus dari konsensus dari rakyat itu sendiri, begitu. Itu dalam aspek demokrasi yang kita pandang sebagai konseptual dan juga ideal, begitu. Lalu kemudian kalau kita melihat bagaimana demokratisasi di Indonesia itu berjalan, setidaknya ini saya mengambil datanya dari Freedom House terkait dengan indeks kebebasan di Indonesia itu sejak tahun 2017 sampai 2020 setidaknya ternyata Indonesia mengalami degradasi dalam aspek kebebasan begitu. Apa yang ditinjau dari Freedom House mengenai mengenai indeks kebebasan ini, setidaknya ada beberapa variabel. Pertama berkaitan dengan fungsi pemerintahan, lalu kemudian yang kedua terkait dengan transparansi, ketiga tentang supremasi hukum, pluralisme serta kebebasan berekspresi dan juga berkeyakinan dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut berkaitan dengan indeks kebebasan Indonesia, teman-teman bisa cek di Freedom House begitu. Dan ini dari bacaan tersebut sebenarnya kita sudah bisa melihat bagaimana kemudian demokrasi yang ada di Indonesia yang tadinya digadang-gadangkan sebagai negara yang sudah selesai begitu dalam aspek demokrasi, namun pada kenyataannya ini mengalami degradasi. Bahkan ya bukan hanya degradasi tapi juga stagnan begitu. Nah, itu berkaitan dengan indeks kebebasan di Indonesia. Lalu kemudian sebelum kita masuk ke gerakan sosial di dunia, saya ingin coba melihat dari aspek yang paling umum terlebih dahulu begitu. Sebelum kita masuk di dalam gerakan sosial, ya mungkin teman-teman beberapa waktu belakangan di media sosial sempat riuh dengan buku berjudul How Democracies Dies yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt begitu. Di tahun 2016 kalau tidak salah, saya lupa begitu. Nah, tapi pada intinya kedua penulis tersebut ingin menggambarkan bagaimana kemudian demokrasi itu bisa mati bukan dengan tangan otoriter, bukan dengan pemimpin-pemimpin yang otoriter seperti Hitler dan lain sebagainya begitu. Tapi ternyata demokrasi itu dibunuh dalam tanda kutip dengan mekanisme yang prosedural. Kalau kita membaca, setidaknya kalau kita membaca beberapa aspek yang di dalam yang tertuang di dalam buku tersebut, setidaknya ada empat parameter begitu. Yang pertama, bagaimana kemudian penolakan atau pelemahan negara atau pemerintah terhadap sendi-sendi demokrasi. Apa parameternya? Parameternya sederhana. Apakah yang pertama, apakah pemerintah suka mengubah-ubah atau sering melakukan perubahan terhadap undang-undang begitu. Lalu kemudian parameter kedua, apakah mereka melarang organisasi tertentu? Lalu kemudian apakah mereka membatasi hak politik? Kita masuk di dalam aspek yang pertama terlebih dahulu berkaitan dengan perubahan undang-undang. Ini yang menarik kalau kita lihat bagaimana kemudian KPK dilemahkan atau bahkan dibunuh begitu melalui undang-undang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sekarang menggunakan prosedur yang ada untuk secara perlahan mematikan demokrasi itu sendiri, begitu. Dan itu terlihat di dalam undang-undang KPK misalkan. Lalu kemudian di beberapa waktu belakangan kita, atau sampai sekarang sebenarnya, itu kita masih bergulat dengan bagaimana undang-undang cipta kerja ini disahkan dengan problematikanya, begitu. Ataupun juga dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, begitu.
Tapi dari parameter tersebut kita sudah melihat bahwa pemerintah ternyata itu sedang masuk atau sedang menuju ke arah otoritarian begitu dengan menggunakan prosedur yang ada. Kalau dulu fenomenanya demokrasi dijadikan sebagai sistem yang digunakan oleh para otoriter ini untuk mengganti sistem politiknya begitu, misal di Jerman tadi dengan Hitler begitu. Tapi sekarang berbeda fenomenanya, dan ini yang bisa kita lihat secara bersama dan secara gamblang begitu, bagaimana kemudian ya pemerintah dengan sadar mengubah undang-undang, tapi di sisi lain begitu kanal-kanal partisipasinya itu coba untuk dikebiri, bukan hanya dalam aspek penyampaian informasi saja, tapi dalam aspek kebebasan berekspresi. Bagaimana kemudian kalau seandainya teman-teman yang aktif di media sosial menemukan fenomena buzzer yang mendistorsi suara-suara publik yang jernih begitu dalam tanda kutip, lalu kemudian didistorsi dengan upaya buzzer ini untuk menghilangkan substansi yang sedang teman-teman suarakan begitu. Itu setidaknya dalam aspek demokrasi, dan juga bagaimana kemudian demokrasi secara perlahan mati begitu. Nah, ada satu buku yang menarik begitu. Saya lupa penulisnya. Penulisnya adalah Henry Teja dan kawan-kawan. Judul bukunya adalah Suara Rakyat, Suara Tuhan. Nah, di dalam buku tersebut sebenarnya menarik untuk melihat bagaimana kemudian bukan hanya di Indonesia, tapi di sejumlah negara di dunia itu mengalami pergolakan berkaitan dengan aspek demokrasi begitu. Isu sosial, isu ekonomi, isu politik, isu budaya, itu semua membaur jadi satu begitu, yang mana menimbulkan demonstrasi besar-besaran. Di dalam buku tersebut teridentifikasi ada 34 negara yang secara sepanjang 2019 ini melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah, saya akan coba mengcapture beberapa fenomena gerakan sosial begitu yang diinisiasi oleh anak muda dan juga kelompok kelas menengah begitu. Karena kalau kita berbicara tentang gerakan sosial baru, new social movement, itu kita berbicara tentang bagaimana kemudian isu yang dibawa itu bukan isu kelas lagi, tapi bagaimana kemudian isu tentang nilai itu coba digaungkan. Isu tentang anti-rasisme, misalkan di Amerika mengenai Black Lives Matter, begitu. Ataupun juga isu mengenai anti-monarki, misalkan di Thailand, begitu. Nah, ini ada salah satu gerakan yang diinisiasi oleh anak SMA dan juga mahasiswa begitu. Mereka menyebutnya evade atau menghindar. Ini kalau tidak salah bahasa Spanyol begitu, dan yang melakukan gerakan ini adalah teman-teman muda di Chile begitu. Masalahnya apa? Masalahnya bukan sederhana. Saya tidak ingin bilang sederhana, tapi masalahnya adalah berkaitan dengan aspek layanan publik. Pertama, terkait dengan harga transportasi publik begitu, dan juga yang kedua ketimpangan ekonomi. Di dalam satu poster yang dibawa oleh massa aksi begitu, itu tertulis kalau dalam bahasa Inggris it's not 30 pesos, it's 30 years begitu. Apa artinya? Jadi di dalam konteks kenaikan harga transportasi publik di Chile, itu pemerintah secara sepihak itu menaikkan harga transportasi sejumlah 30 peso begitu. Tapi kemudian masyarakat Chile berontak dengan membawa narasi mengenai ini bukan tentang uang semata begitu. Tapi ketika pemerintah mencoba untuk membuat regulasi yang tidak melibatkan rakyat begitu, tidak melibatkan publik, ini nanti akan berdampak bukan hanya pada hari ini saja, tapi 30 tahun ke depan begitu. Kalau teman-teman baca sejarah panjang Chile juga
terkooptasi oleh sistem otoriter begitu, Pinochet, Presiden Pinochet, yang mana mereka tidak ingin kembali ke masa lampau begitu. Sebenarnya kalau kita kontekstualkan di dalam Indonesia, ini kita juga bisa berefleksi bagaimana kemudian pemerintah secara sepihak begitu menaikkan iuran BPJS misalkan, yang mana itu sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu COVID begitu. Dan meskipun kita sudah mengetahui dalam konteks BPJS, Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa itu diturunkan, tapi kemudian Presiden mengambil kewenangan lain begitu. Saya belum masuk isu anti korupsinya, mungkin nanti kita bisa membahas. Ini gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman di Chile begitu. Lalu kemudian ini gerakan yang diinisiasi oleh kelompok kelas menengah, Yellow Vest, mereka menyebutnya. Masalahnya apa? Masalahnya kenaikan upah tidak signifikan. Bagaimana kemudian adanya ketimpangan dalam aspek ekonomi. Mereka menyebutnya the haves atau orang-orang terkaya, begitu, yang mana 1% orang kaya ini menguasai 45% kekayaan kelas pekerja ataupun kelas menengah begitu. Lalu kemudian masalah selanjutnya kenaikan harga BBM, pemotongan tunjangan pensiun, dan yang paling menyebalkan adalah ketika adanya kenaikan upah yang tidak signifikan, lalu kemudian adanya harga BBM yang naik, tapi pemerintah tidak melihat atau tidak memandang kelas atas ini untuk ditarik pajaknya setinggi-tingginya. Malah yang dilakukan adalah sebaliknya. Pajak orang kaya diturunkan. Begitu. Artinya apa? Ketika hal tersebut terjadi, muncul ketimpangan. Begitu. Dan ini yang menarik ketika kita melihat konstelasi di Perancis, bahwa kemudian ketika teman-teman kelas menengah ini melakukan gerakan atau aksi Yellow Vest, suara Macron begitu, itu mengalami penurunan yang signifikan sampai 25% begitu. Ini menunjukkan bahwa publik di Prancis ini menyampaikan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dan ini yang menarik untuk kita refleksi secara bersama, apakah memang kemudian nanti Indonesia bisa menggunakan atau mereplikasi gerakan-gerakan yang ada di dunia untuk kita coba terapkan di Indonesia begitu. Dan yang menarik adalah kenapa gerakan mereka disebut Yellow Vest? Sederhana, Yellow Vest ini teman-teman bisa lihat ya di gambar begitu. Di aturan Prancis, setiap mobil yang berjalan ya setiap pengendara mobil itu diwajibkan untuk membawa Yellow Vest ini demi ketika adanya masalah insidental begitu, kecelakaan dan lain-lain. Sehingga ketika gerakan ini diinisiasi, kelompok kelas menengah ini memberhentikan mobilnya di jalan tol, lalu kemudian mereka menggunakan Yellow Vest-nya untuk turun ke jalan begitu. Nanti teman-teman bisa baca di referensi ataupun YouTube-nya, mungkin teman-teman nanti bisa coba tonton begitu. Lalu kemudian ini anti ilap. Mungkin teman-teman juga familiar dengan gerakan ini. Gerakan ini di Hong Kong begitu bukan hanya sejak tahun 2019 sebenarnya, sejak tahun 2010 bahkan tahun 2003 kalau tidak salah, itu juga sudah ada gerakan yang diinisiasi juga oleh teman-teman muda begitu. Bagaimana kemudian kalau dalam kasus dalam konteks anti ilap ini, publik di Hong Kong itu menolak adanya RU ekstradisi. Apa itu RU ekstradisi? Secara sederhana begini, ketika teman-teman melakukan kejahatan di Taiwan misalkan, teman-teman tidak bisa diadili di Hong Kong begitu, sehingga perlu adanya undang-undang ekstradisi untuk membawa teman-teman balik ke kejahatan terjadi begitu. Nah, asal muasalnya ini sebenarnya menarik. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Ada dua orang pasangan begitu, perempuan dan laki-laki. Lalu kemudian mereka
merupakan apa namanya warga Hong Kong begitu, lalu kemudian mereka jalan-jalan atau berkunjung ke Taiwan. Nah, kemudian perempuannya ini meninggal, dibunuh oleh si prianya begitu. Lalu prianya ini balik ke Hong Kong, lalu kemudian dilakukan investigasi dan lain-lain, dan pada akhirnya diketahui bahwa si orang yang membunuh ini itu balik ke Hong Kong, dan kemudian muncul isu tentang RUU ekstradisi. Tapi yang menjadi soal adalah ketika Cina masuk di dalam konteks RUU ekstradisi ini. Kalau kita bicara tentang sejarah panjangnya di Hong Kong, ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri, tapi pada intinya adalah gerakan atau perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman muda di Hong Kong sampai saat ini berlanjut, dan pertarungannya dalam tanda kutip ya, begitu, itu semakin sengit karena aparat kepolisiannya pun juga brutal dalam merespons aksi-aksi atau demonstrasi yang terjadi di sana begitu. Nah, itu setidaknya highlight tentang bagaimana kemudian kondisi dunia pada saat ini sedang mengalami gejolak juga begitu. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Lalu kita masuk ke dalam aspek korupsinya. Untuk mengaitkan bagaimana kemudian korupsi ini berkontribusi terhadap pelemahan demokrasi ataupun juga sistem demokrasi ataupun juga institusi-institusi demokrasi lainnya begitu. Saya menggunakan teorinya Klitgaard, dan ini sudah jamak digunakan begitu. Klitgaard menyampaikan bahwa praktik kekuasaan yang monopolistik dengan peluang diskresi yang besar, namun minim akuntabilitas begitu. Jadi korupsi itu dipandang sebagai sesuatu sebagai praktik kekuasaan yang monopoli dengan peluang diskresi yang besar atau wewenang yang besar, tapi tanpa diimbangi dengan akuntabilitas. Ya, mungkin kalau secara sederhana rumusnya corruption sama dengan discretion plus monopoli minus accountability begitu. Apa yang kita bisa ambil dari teorinya Klitgaard ini untuk mengaitkan antara isu anti korupsi dengan isu demokrasi? Tadi Mas apa namanya Bang Mardi begitu itu menyampaikan bahwa demokrasi merupakan kedaulatan yang ada di tangan rakyat dengan memberikan kepercayaan kepada wakilnya begitu melalui proses pemilu begitu. Nah, yang menarik adalah ketika kekuasaan tersebut dimonopoli hanya oleh segelintir kelompok dengan memberikan kewenangan yang sangat besar, kemudian korupsi berpotensi besar sangat terjadi. Mengapa? Karena dari aspek pengawasannya, itu sulit dilakukan. Terutama kalau kita merujuk pada konteks saat ini, COVID, bagaimana kemudian pemerintah dengan tegas melarang orang-orang yang demonstrasi di lapangan, begitu, tapi kemudian malah menyarankan orang-orang untuk turun ke bilik suara. Sehingga, ajakan untuk memilih pada saat pilkada saat ini yang bertepatan dengan hari anti korupsi, itu sama saja mencederai, pertama mencederai demokrasi, yang kedua mencederai kemanusiaan begitu. Bagaimana kemudian pemerintah sampai saat ini belum juga bisa menuntaskan masalah COVID, tapi kemudian malah ingin memberikan legitimasi atau melakukan sirkulasi kekuasaan elit begitu dengan proses pilkada. Sehingga gagasan mengenai golput itu merupakan gagasan yang valid untuk saat ini dilakukan begitu, bahwa kemudian tidak adanya kepekaan oleh pemerintah dalam kondisi pandemi begitu. Makanya teman-teman yang sekarang sedang berkampanye, ya pemulihan yang harusnya dilakukan itu pemulihan bukan pemilihan. Dan juga ada juga narasi yang menyampaikan bahwa ya di rumah aja tanggal 9 Desember pilkada itu tidak perlu dilakukan begitu, karena siapapun yang menang itu tidak serta-merta menjamin kepentingan bersamanya, common itu terpenuhi begitu.
apalagi dengan kondisi misalkan dengan kondisi COVID saat ini, pengawasannya juga tidak terlalu ketat begitu, sehingga memunculkan praktik vote buying begitu atau money politik begitu, yang mana kalau tidak salah beberapa waktu lalu KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Sulawesi Tengah terkait dengan suap pilkada begitu. Dan ini yang menjadi ironi ketika pemerintah dengan sejumlah jargonnya itu ternyata dalam aspek implementasi sangat gagal ataupun buruk begitu bisa dibilang. Nah, ini yang menarik untuk kita bicarakan secara bersama. Bagaimana kemudian saat ini paradigma pemberantasan korupsi itu melekat pada individu, begitu. Pasti pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana saya jika ingin menerapkan nilai-nilai anti korupsi, begitu. Jadi fokusnya adalah pada individunya, begitu. Tapi kalau kita lihat dalam paradigma yang besar, begitu. Korupsi terjadi bukan hanya pada individunya saja, tapi berkaitan dengan kelompok yang kelompok tersebut itu memiliki kekuasaan. Sehingga ketika pemberantasan korupsi terinternalisasi oleh individu, namun kemudian secara sistemnya ini masih buruk, individu pun juga sulit untuk melakukan pemberantasan korupsi. Begitu. Apa yang harus dilakukan? Artinya intervensi terhadap sistem itu perlu dilakukan. Karena jangan sampai kemudian sudah banyak individu-individu yang mendapatkan insight mengenai anti korupsi, lalu kemudian mereka terhenti atau terjebak karena sistem yang korup. Begitu. Ini bagaimana membangun gerakan anti korupsi? Tadi Bang Mardi menyampaikan mekanisme check and balances, begitu. Bagaimana kemudian dalam demokrasi mekanisme check and balances adalah mutlak dan absolut untuk dilakukan agar wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membawa gagasannya dalam sebuah kebijakan ini dapat bermanfaat. Lalu bagaimana kemudian turunan spesifiknya dalam konteks check and balances ini? Di dalam konteks ICW, misalkan, kami selalu melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan ulang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Berkaitan misalkan dengan beberapa waktu lalu kita bicara tentang prakerja. Ataupun juga kemarin kita membahas tentang bansos begitu. Yang mana dalam aspek tersebut yang perlu disampaikan oleh pemerintah adalah informasi. Ketika warga atau publik ini sudah memiliki insight begitu, lalu kemudian pemerintah tidak menyediakan kanal atau informasi yang bisa dibaca oleh publik, mekanisme check and balances ini tidak akan berjalan, begitu. Ya, meskipun bukan satu-satunya, karena mekanisme check and balances ini variasinya banyak, begitu. Tapi salah satu yang bisa digunakan adalah bagaimana kemudian publik itu dapat meminta informasi kepada pemerintah, begitu. Terkait apapun, terkait tentang anggaran COVID, terkait tentang anggaran pendidikan, begitu. Terkait dengan anggaran kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak, ketika publik meminta untuk keterbukaan informasi, kenyamanan nih, pemerintah ini terganggu. Begitu. Apa yang dilakukan di dalam iklim demokrasi adalah kita sebagai publik itu mengganggu rasa kenyamanan pemerintah sehingga pemerintah mendengarkan suara kita, begitu, suara publik. Sehingga metode-metode mengenai demonstrasi, civil disobedience dan lain-lain itu dilakukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pemerintah mendengarkan kita, gitu.
bagaimana ini mungkin sudah sangat ekstrim terjadi. Mungkin teman-teman bisa baca beberapa artikel begitu. Beberapa waktu lalu di Guatemala itu terjadi aksi yang cukup besar berkaitan dengan bagaimana kemudian anggota kongresnya ini membuat RAPBN yang menguntungkan elit begitu. Jadi anggota kongres ini menaikkan tunjangan makan dan biaya anggota lain biaya lainnya untuk anggota kongres. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga memangkas anggaran untuk program HAM dan pengadilan, memangkas anggaran untuk memerangi gizi buruk, dan juga yang paling penting adalah isu mengenai korupsi yang tidak tuntas dilakukan oleh presiden dan kongresnya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang mereka lakukan adalah mereka membakar gedung kongres tersebut, begitu. Dan ini merupakan bentuk ekspresi ketidaksepahaman dan juga bentuk ekspresi kemarahan yang disampaikan oleh pemerintah karena untuk pemerintah Guatemala maksudnya, karena mereka tidak pernah mengakomodir apa yang disampaikan oleh rakyat, begitu. Kalau kita balik ke dalam konteks atau konsep mengenai demokrasi, lalu kemudian kita turunkan di dalam praktiknya di Indonesia, saya bisa bilang bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi prosedural saja, begitu. Bagaimana kemudian orang-orang sangat bersemangat atau satu sama lain mengingatkan, kamu ke bilik suara, kamu harus coblos A, B, C, D, E. Tapi tanpa pernah melihat bagaimana kemudian kritikan yang disampaikan setelah pencoblosan itu adalah sebuah tindakan yang valid, begitu. Bukan berarti bahwa dulu kalian misalkan mencoblos Jokowi lalu kemudian kalian malah menutup mata dan menggunakan kacamata kuda dengan tidak melakukan kritik terhadap dia, begitu. Sebagus apapun pemerintahannya, sebagus apapun sosoknya, kritikan tersebut patut untuk di sampaikan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama, begitu. Karena kalau kita bicara tentang demokrasi, ya seluruhnya adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan elit, begitu. Itu yang menjadi persoalan. Dan ini reformasi di korupsi tadi sebenarnya Mbak Anti sudah menjelaskan cukup valid, begitu. Bagaimana kemudian ada refleksi juga sebenarnya yang bisa kita lakukan berkaitan dengan rasanya teman-teman di sejumlah daerah itu bisa melakukan inisiatif-inisiatif atau gerakannya masing-masing, begitu, tanpa untuk menunggu atau tanpa harus menunggu apa yang dikerjakan oleh di Jakarta, begitu, sehingga perspektif Jakarta sentrisnya itu tidak reformasi di korupsi, setidaknya ada 7 tuntutan yang disampaikan. Bagaimana kemudian sebentar, waduh, sebentar ya, bagaimana kemudian isu yang ada di daerah masing-masing itu bisa tersampaikan, begitu. Lalu kemudian ya ini terkait dengan reformasi di korupsi, sebenarnya ini merupakan titik nol, begitu, dari gerakan sosial yang pernah terjadi di Indonesia, setidaknya pasca reformasi lah, begitu. Kalau kita bicara tentang gerakan sosial sebelum reformasi sudah banyak terjadi, tahun 66, begitu, dan lain sebagainya. Dan apa yang perlu kita tarik pelajarannya dari isu reformasi di korupsi adalah bagaimana kemudian konsistensi berkaitan dengan gerakan itu sendiri. Kita perlu bertanya pada diri sendiri,
apakah benar bahwa isu yang selama ini kita sampaikan, begitu, isu yang kita suarakan, itu sudah merepresentasikan apa yang publik harapkan, begitu. Kalau kemarin yang menarik adalah bagaimana kemudian perangkat aksi di dalam reformasi di korupsi ini sangat lekat bagi kehidupan masyarakat. Misal, ada salah satu pasal kalau tidak salah ayam atau kambing atau hewan peliharaan yang masuk ke dalam pekarangan kena pidana, begitu, atau kena denda. Dan ini menarik dan sangat kontekstual bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan tapi tidak memahami hukum, lalu kemudian tiba-tiba dikriminalisasi, begitu. Ataupun juga berkaitan dengan bagaimana kemudian Undang-Undang KPK dilemahkan atau dimatikan, begitu, melalui revisinya, yang sebenarnya ini membuka peluang rantai potensi korupsi lebih besar terjadi. Kita lihatlah kemarin dua menteri yang tertangkap tangan oleh KPK, terakhir Menteri Sosial, begitu, berkaitan dengan bansos, yang mana menurut kami pola yang dilakukan itu adalah pola-pola yang pola-pola korupsi yang apa ya, yang jamak terjadi, begitu, bahkan di tingkat desa ataupun tingkat kelurahan atau kecamatan, begitu, meminta fee 10.000. Dari situ kita bisa melihat bahwa pemerintah ataupun juga para pejabat publik ini tidak melihat KPK lagi sebagai lembaga atau penegak hukum yang memiliki taji, begitu. Pada akhirnya pola-pola yang mereka lakukan adalah pola-pola yang kotor, begitu, dan yang tidak dalam tanda kutip lah ya, begitu. Meskipun teman-teman penyidik di KPK dan penyelidik di KPK sudah berusaha keras, tapi pemungutan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Mensos ini kan sebenarnya sangat 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 mudah ditebak, begitu, dan itu sangat sudah mudah terbaca, begitu. Ataupun juga Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu terkait dengan reformasi di korupsi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian membangun gerakan anti korupsi, kita perlu melihat dulu di sekitar kita siapa atau apa yang menjadi potensi kita untuk melakukan intervensi terhadap perubahan sosial tersebut, begitu. Misalkan dalam aspek kesehatan, apakah layanan publik yang diterima oleh masyarakat itu sudah sesuai, begitu. Pun sudah, jika sudah sesuai, apakah ada praktik pungli di layanan publik tersebut, begitu. Jadi gerakan sosial yang kita coba inisiasi itu lebih pada di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Jangan kemudian kita memiliki gagasan yang sangat besar. Gagasan sangat besar tidak menjadi masalah, begitu. Imajinasi yang sangat besar tidak menjadi masalah. Tapi setidaknya bagaimana kemudian, kalau katanya Paul Freire, aktivisme itu dan verbalisme itu ketika digabungkan bisa menjadi praksis, begitu. Jadi kata-kata yang kita sampaikan, begitu, dan tindakan yang kita lakukan itu sudah sejalan. Gitu. Ya, Bang. Dan ini yang terakhir, karena ini juga acara sakti yang akan karena gerakan anti korupsi ini juga perlu semacam peningkatan kapasitas, begitu. Jadi teman-teman yang ingin tertarik untuk mengikuti sejumlah kegiatan berkaitan dengan anti korupsi, teman-teman bisa mengikuti Sekolah Anti Korupsi Borneo, yang mana kalau tidak salah ini di posternya tahun 2021 akan dilaksanakan, begitu. Selain Sakti Borneo, teman-teman juga bisa mengikuti Akademi Anti Korupsi, begitu, jika ingin mengetahui mengenai perspektif lebih luas. Misalkan tadi demokrasi dan anti korupsi, lalu kemudian demokrasi dan kemiskinan, demokrasi dalam aspek hukum dan anti korupsi, dan lain-lain, begitu. Ya, mungkin itu aja dari saya, Mas Doni, dan teman-teman lain. Saya kembalikan ke Mas Doni. Terima kasih banyak.
yang harus kita lakukan. Tadi yang paling sederhana itu memulai dari apa yang ada di dekat kita. Oke, ini karena ada sesi diskusi dan saya sudah diteror teman-teman untuk bertanya ini. Udah banyak yang mau bertanya. Mungkin ini ada dari Kak Ning dulu ya. Kak Ning yang ingin bertanya tadi udah ngechat, tapi saya rasa lebih abdol kalau kita berbicara secara langsung. Kak Ning, ayo. Kalau Kak Ning belum siap, berarti dari Kak Arni yang udah mau bertanya tadi, Kak, silakan. Halo, Kak Arni. Aku sembari di jalan, boleh dibacain aja. Oke, karena Kak Arni tadi lagi di jalan dan sebenarnya udah mau nitipkan pertanyaan. Ini buat para pemateri narasumber. Bagaimana sih cara paling efisien untuk membuat orang sadar tentang isu korupsi atau membangun gerakan korupsi dari gerakan anti korupsi yang berdasarkan yang dimulai dari akar rumput? Lalu itu yang pertama yang bisa dijawab oleh semua narasumber dan spesifik untuk Bang Wana dari Cynthia. Bagaimana, apakah benar praktik korupsi di Indonesia itu lebih besar daripada di negara-negara lainnya? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana membangun gerakan anti korupsi dari akar rumput itu bagaimana, Bang? Dimulai dari Kak Anti dulu deh. Kak Anti, bagaimana, Kak? Anti, halo? Membangun gerakan anti korupsi dari akar rumput, bagaimana menurut Kak Anti? Apa yang kiat yang bisa dilakukan? Membangun gerakan anti korupsi ya, dari akar rumput ya, bisa diartikan itu juga dari kitanya dulu ya. Bisa pendekatannya itu pendekatan bahwa kita kesadaran bahwa kita itu sebagai korban gitu, korban dari praktik-praktik korupsi di Indonesia khususnya. Ya harus ada muncul dulu kesadaran-kesadaran itu. Misalnya yang baru-baru ini tadi juga disebutkan oleh Mas Wana bahwa ya korupsi oleh Kementerian Sosial misalnya dalam hal ini korupsi bansos begitu, itu adalah hal-hal yang sangat melekat begitu di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam kondisi COVID saat ini begitu. Nah, kesadaran-kesadaran itu pun harus maka dimulailah dari kesadaran tersebut begitu, bahwa kita sebagai korban dari praktik-praktik korupsi, maka kita juga yang harus bisa bangkit dan melawan begitu. Maka itulah gerakan-gerakan yang bisa dimulai. Kemudian dalam hal ini juga praktik korupsi misalnya di desa itu sekarang sudah cukup mulai tinggi begitu ya, dengan kewenangan-kewenangan besar yang diberikan oleh desa, termasuk di dalam mengelola keuangan desa misalnya. Oleh karena itu ya, gerakan-gerakan anti korupsi itu bisa dimulai dari bagaimana membangun kesadaran kita ya, khususnya kita yang sebagai korban gitu. Karena biasanya di dalam kita sebagai korban itu merasa tidak juga berdampak langsung misalnya seperti itu kepada kita. Toh misalnya korupsinya bukan di daerah kita, toh korupsinya bukan di kabupaten kita begitu, tetapi di daerah lain misalnya. Nah, maka penting juga untuk penyadaran bagaimana dampak dari korupsi yang secara tidak langsung itu berdampak kepada diri kita gitu. Oleh karena itu ya harus dimulai dari kesadaran kita sebagai korban begitu, berarti sebagai korban dari tindakan koruptif seperti itu, Don. Terima kasih Kak Anti. Mungkin Bang Mariadi bisa menanggapi, Bang, kalau Abang biasa kan udah membangun gerakan Rumah Demokrasi. Nah, kalau menurut Abang gerakan yang berbasis anti korupsi atau membangun gerakan-gerakan seperti inilah, bagaimana sih gerakan akar rumput yang bisa dilakukan?
Okay, baik. Pertama, kita melihatnya gini. Kita tahu bahwa masyarakat itu terbagi dalam tiga segmen ya, itu ada yang istilah kelas bawah, ada yang middle, kan ada yang kelas paling atas. Nah, tentu kita harus ada sebuah pemetaan juga untuk membuat satu sistem integrasi atau sistem integritas yang ada di tingkat akar rumput. Sebenarnya hari ini saya pikir gini, saya pikir hari ini bukan kita ya, sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, baik itu berbentuk reformasi birokrasi maupun sistem yang coba dibangun oleh KPK melalui sistem integritasnya, saya rasa hari ini gagal hal itu terjadi di tingkat grassroots, seperti itu. Gagal itu terjadi di tingkat grassroots. Kenapa? Karena ketika sistem itu memang terjadi di tingkat grassroots hari ini, kita tidak perlu lagi berbicara persoalan, untuk mengajak kalangan masyarakat untuk terlibat. Laporkan loh ketika ada hal-hal yang kecil terjadi tindak koruptif di tingkat desa, katakanlah, atau di tingkat RT sekalipun, katakanlah seperti itu. Suap, itu kan sering terjadi di tingkat masyarakat. Maka dari itu tadi saya sampaikan di awal bahwa masyarakat itu ketika melihat korupsi, itu berbicara persoalan orang yang besar, orang yang mempunyai kekuatan besar, dan uangnya juga besar. Jadi ketika berbicara persoalan, tolong ya cepatkan KTP saya selesai nih, tolong dipercepat KTP saya selesai ini 50 ribu atau 100 ribu. Nah itu tidak termasuk dalam kategori suap bagi masyarakat, hal itu menjadi suatu hal yang lumrah hari ini seperti itu. Maka memang hari ini saya katakan sistem yang dibangun baik dari pemerintah maupun dari KPK untuk membuat suatu penguatan integritas masyarakat di tingkat grassroots itu gagal hari ini seperti itu. Maka itu yang perlu kita bangun kembali, dan harus ada pola-pola dan ada segmen-segmen sasaran yang harus kita tuju di situ, yang mungkin bisa menjadi motor penggerak bagi untuk menurunnya tingkat koruptif di tingkat dasar seperti itu. Karena gini, karena ketika berbicara sistem ada mindset di situ ya. Ada sistem, ada mindset. Percuma hari ini, bukan percuma ya, istilahnya hampir tidak berguna suatu sistem yang baik, yang dibuat secara baik, tapi tidak dibarengi dengan mindset masyarakat yang baik itu sendiri. Seperti itu. Hampir percuma seperti itu. Ada sebuah sistem yang baik. Buktinya apa? Terjadi toh hari ini seperti itu. Buktinya terjadi bahwa hal-hal yang kecil sifatnya suap untuk menyelesaikan segala administrasi di tingkat RT sampai tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten, itu terjadi, dan menurut masyarakat itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa-biasa saja. Seperti itu. Hal yang biasa-biasa saja terjadi. Maka yang memang perlu dibangun, kalau di kalau kita ya di Pogja Rumah Demokrasi, kita mengapresiasi itu ada sebuah gerakan-gerakan yang memang katakanlah untuk menghalang atau menghadang mani politik nih, ya, untuk menghadang mani politik, katakanlah seperti gerakan desa anti mani politik, katakanlah itu kalau di desa ya, kalau di pilkada itu mah ada seperti itu. Nah, saya rasa itu penting dulu. Yang pertama mungkin berbicara persoalan konsekuensi terhadap deklarasi yang harus kita lakukan hari ini secara pribadi. Oh, saya sudah mendeklarasikan diri nih sebagai seorang sebagai desa atau sebagai masyarakat yang ada di desa tersebut, untuk mendeklarasikan bahwa desa tersebut adalah desa kita adalah desa anti mani politik. Maka secara tidak langsung itu ada sebuah penanaman mindset bahwa kita tidak boleh menerima uang suap dari orang, dari calon ataupun tim pasangan calon dan lain sebagainya. Nah, itu bangunan-bangunan sistem atau bangunan-bangunan mindset di tingkat grassroots yang menurut saya itu penting dan bisa menjadi virus yang baik untuk ditularkan kepada desa-desa yang lain seperti itu. Dan saya rasa program-program itu sudah banyak lah dilakukan ya oleh teman-teman ICW, baik teman-teman ICW mungkin sudah dilakukan ya teman-teman. Terus juga dari teman-teman KPK juga banyak melakukan itu. Tapi sampai hari ini bagi saya membuat suatu fondasi atau struktur di tingkat grassroots bahwa tingkat integritas masyarakatnya itu tinggi atau tidak hari ini
bagi saya hari ini sistemnya yang masuk sistem yang masuk ke tingkat grassroots itu gagal hari ini, seperti itu membuat suatu sistem integritas terhadap masyarakat yang ingin melakukan suap dan lain sebagainya itu sendiri. Seperti itu Don, mungkin singkatnya. Oke, terima kasih Bang Mariadi. Mungkin langsung ke pemateri selanjutnya dari Bang Wana, tapi mungkin dengan pertanyaan yang berbeda. Tadi ini dari Roy Cynthia. Bang mau nanya, kata bilang, mengapa korupsi di Indonesia lebih parah dibandingkan negara lain? Dan mengapa hukum di Indonesia membuat para koruptor tidak ada efek jera atau malah makin menjadi-jadi? Apakah kita harus hukum mati buat para koruptor biar ada efek jera? Lalu mengapa serangan fajar lebih efektif dibanding politik jujur? Mungkin Bang Wana yang bisa menjelaskan ini. Silakan Bang. Ya, ya mungkin nanti teman-teman yang lain bisa juga menambahkan begitu ya. Tapi begini, mungkin saya akan coba masuk dulu di dalam aspek tadi tentang grassroots. Bagaimana kemudian salah satu kritik yang juga perlu disampaikan di dalam gerakan anti korupsi adalah isu anti korupsi merupakan isu yang elit begitu. Dan ini yang tapi sulit tersentuh di tingkat grassroots. Sehingga strategi yang perlu dilakukan adalah kita jangan terlebih dahulu masuk pada isu yang ingin kita sampaikan. Karena kenapa? Karena persoalan grassroots itu persoalan yang kompleks dan sifatnya keseharian. Bagaimana kemudian mereka memikirkan besok itu kita makan apa, begitu. Ataupun juga bagaimana air yang kita dapatkan itu bersih, begitu. Nah, yang perlu dilihat adalah apa kebutuhan yang diharapkan bagi kelompok warga di tingkat grassroots, begitu. Sehingga dari situ nanti kita melakukan pengorganisiran dengan mengaitkan sejumlah aspek dalam konteks anti korupsi. Begitu. Jadi memang tidak serta-merta isu anti korupsi ini langsung ya dalam tanda kutip ya dijejelin ke mereka begitu, karena ya mereka yang mereka tahu adalah saya misalkan bertani 3 bulan dapat penghasilan, saya jual dan hasilnya itu bisa untuk penghidupan keluarga begitu. Tapi dalam aspek lain ya mereka belum tentu menyadari hal tersebut ketika misalkan ternyata padi yang mereka jual itu lebih sengaja direndahkan karena adanya sistem yang dimainkan oleh sejumlah kelompok begitu untuk merugikan para petani begitu. Jadi memang yang perlu dikelola adalah bagaimana gagasan tersebut muncul dari bawah ke atas begitu, bukan dari atas ke bawah. Nah, metode-metode semacam itulah yang memang perlu kita perdalam secara bersama. Lalu kemudian yang kedua tadi terkait dengan tingkat korupsi di Indonesia dan berkaitan dengan efek jera. Ini memang menjadi persoalan yang sejak lama juga ICW suarakan. Bagaimana kemudian penghukuman koruptor untuk menimbulkan efek jera yang dapat dilakukan adalah bukan dengan hukuman mati. Karena menurut kami, hukuman mati tidak dapat menimbulkan efek jera. Sebab sudah ada beberapa negara, setidaknya Cina, kita bisa merujuk ke bagaimana kemudian pola pemberantasan korupsi di Cina, itu menerapkan hukuman mati, namun pada kenyataannya kasus korupsi di Cina pun juga tidak terselesaikan, begitu. Kalau kita bicara tentang aspek korupsi, kita bicara tentang aspek ekonomi. Bagaimana kemudian uang yang diambil itu, atau ya uang yang dicuri oleh koruptor begitu dari kas negara itu untuk menghidupi kroninya. Dan ini yang perlu kita lihat secara bersama bagaimana kemudian penghukuman efek jera yang kami selalu suarakan adalah perampasan aset terhadap koruptor begitu. Sehingga akibatnya
itu memiskinkan koruptor. Jadi memang pendekatan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera di dalam aspek korupsi adalah menggunakan pendekatan yang secara ekonomistik begitu. Bagaimana kemudian negara dengan instrumen hukumnya itu merampas aset sehingga setiap uang yang digunakan oleh koruptor untuk mendapatkan kekayaan lainnya itu dapat dirampas. Kita sudah memiliki instrumen undang-undang pencucian uang begitu. Tapi apakah undang-undang pencucian uang tersebut itu digunakan secara maksimal? Nyatanya tidak. Dan ini yang menjadi persoalan. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa pemerintah selalu menggunakan jargon anti korupsi, tapi secara implementasi gagal dilakukan. Begitu. Jadi yang di impresi yang disampaikan oleh pemerintah itu hanya impresi pada level permukaannya saja. Ketika kita coba melihat dalam aspek yang lebih teknis, ya ternyata undang-undang pencucian uang terhadap korupsi, terhadap tindak pidana korupsi, itu nyatanya tidak digunakan pada keseluruhan kasus korupsinya, begitu. Dan ini yang menjadi kelemahan juga di dalam aspek legal formalnya, begitu. Oke. Terima kasih buat Bang Wana dan narasumber lainnya yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lagi nih dari Nings Lumbang Storuan. Tapi karena ini acaranya anak muda dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang sedikit nyentrik dari Kak Nings. Saya rasa ini pertanyaan yang cukup nyentrik. Bagaimana tanggapan narasumber pada tweet viral beberapa hari yang lalu bahwa selera pada uang 17 miliar itu manusiawi dong? Maaf, sama seperti laki-laki yang disodori Gal Gadot sedang telanjang. Itu kan, maaf kalau agak nyentrik dan sedikit 17 plus-plus, semoga pertanyaan ini masih manusiawi. Apakah narasumber kalau ditawari 17 miliar tidak akan merah matanya? Ini pertanyaan loh ya dari Kaning dan saya hanya membacakan. Silakan dimulai dari Bang Mariadi deh. Silakan Bang, jawab. Halo, saya dulu kah? Halo, Dan. Gimana suara saya? Kedengaran? Kedengaran Bang, kedengaran. Ini agak nyentek pertanyaannya nih. Bagaimana Bang? Saya rasa mulai dari Kak Anti aja itu. Bagus pertanyaannya untuk dijawab itu Kak Anti. Gimana nih narasumber kayaknya nggak berani jawab nih. Gimana tanggapan narasumber tentang tweet viral itu? Selera pada uang 17 miliar wajar dia bilang. Oke. Saya coba baca ulang dulu pertanyaannya. Oke. Okay. Manusiawi ya. Oke. Okay. Ya saya rasa memang ketika berbicara uang banyak ya pasti merah matanya kan, manusiawi lah hal-hal macam gitu, hal-hal yang macam yang kayak gitu. Apakah narsum kalau akan merah matanya? Ya kalau nanyanya ke narsum, kalau ditawarin 17M ya, ya kan yang lagi viral itu memenya apa? Yang lagi viral memenya pemerintah nyuruh masyarakat untuk 3M. Pemerintah menyuruh masyarakat untuk 3M. Menteri malah 17M, kan gitu kan? Menteri malah 17M. Jadi dilubih-lubihkan itu protokol kesehatan itu kan? Kan yang lagi viral memang itu kan hari ini. Nah, ketika berbicara apakah narsum ketika ditawari 17M takkan merah matanya? Ya persoalan itu, ya pasti merah seperti itu kan? Seperti itu pasti merah matanya. Cuman saya mau jawabnya dari sisi mana dulu ini, gitu kan? Dari sisi secara pribadi atau pernyataan saya sebagai narasumber ini di sini. Bebas bang, karena ini anak-anak muda bang, perspektifnya iya. Yang penting yang baik. Iya, oke. Okay. Memang kalau karena kan mereka yang ditawarin kan itu orang tua ya, orang tua yang hari ini
ya katakanlah secara posisi dalam secara status sosial mereka cukup tinggi sebagai menteri gitu kan, secara status sosial dia cukup tinggi sebagai menteri. Beda halnya dengan kita yang masih anak muda, ya. Beda halnya dengan kita yang masih anak muda. Contohnya saya yang belum punya istri ataupun belum punya anak, bukan curhat ya, teman-teman. Bukan curhat. Oke, yang belum punya istri, belum punya anak, tentunya ketika ada penawaran hal-hal yang seperti itu, ya tawaran itu, ya ketika berbicara merah matanya, ya pasti merah matanya, seperti itu. Tapi merah mata juga harus disesuaikan dengan konsekuensi yang harus kita hadapi loh, ke depannya. Itu konsekuensi yang harus kita bisa hadapi seperti itu, karena kan ketika berbicara kebahagiaan itu kan tidak harus diukur dengan materi yang besar, tapi juga membutuhkan materi kan seperti itu ya. Tapi juga membutuhkan materi ya. Ya persoalan merah matanya ketika ditawarin 17M seperti itu, ya itu manusiawi seperti itu. Tapi yang harus dipikirkan itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh kita seperti itu. Nah. Saya rasa itu adalah sebuah penanaman yang menurut saya hari ini melalui digitalisasi, ya melalui digital ada sebuah meme ataupun ada sebuah jargon-jargon yang menurut saya itu secara tidak langsung mencoba untuk mempengaruhi masyarakat yang secara tidak langsung itu mereka merubah mindset teman-teman atau teman-teman yang secara tidak langsung itu merubah mindset kawan-kawan di agak ramai ya teman-teman. Sorry, soalnya tadi duduk aja ini di warkop, jadi main duduk aja di sini, jadi agak ramai ini kan. Oke. Secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi mindset orang-orang untuk berpikir bahwa ternyata. Nah, maka saya memulainya seperti ini. Jadi yang saya sampaikan dari awal bahwa memang hari ini negara gagal dalam membuat suatu sistem yang berintegritas itu sendiri seperti itu. Sehingga pernyataan-pernyataan yang harus dilontarkan seperti ala 3M ya, ternyata menterinya ngambil 17M. Itu juga menjadi suri tauladan juga itu loh, jadi contoh juga bagi masyarakatnya. Ya udahlah, menterinya juga bisa ngambil 17M. Otomatis ketika ada sebuah penawaran 17M, oh merah juga kan matanya kan, nah merah juga. Cuman tadi itu ya, ada sebuah konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita menerima atau melihat hal tersebut seperti itu. Karena memang dampak dari semua itu bukan cuma berdampak kepada skala keluarga saja seperti itu, tapi berdampak juga kepada skala masyarakat kecil yang diambil hak-haknya kan di dalam itu seperti itu. Maka memang hari ini saya katakan negara gagal untuk membuat suatu sistem yang berintegritas seperti itu, baik di tatanan menterinya sendiri seperti itu dan baik di tataran kabinet dia di presiden itu juga di tataran tingkat bawah itu juga akan menjadi sebuah contoh seperti itu. Maka saya katakan dari awal negara gagal untuk membuat suatu sistem yang berintegritas. Jadi kalau ditanya merah atau enggaknya, ya tetap merah kak seperti itu ya. Tapi penawaran itu ada sebuah konsekuensi yang besar yang harus diambil. Jadi tidak semua harus. Jadi memang harus ketahui konsekuensi dari itu dan yang paling pasti menjaga nilai-nilai kejujuran itu sendiri ya bang. Iya. Oke, terima kasih Bang Mar. Selanjutnya Kak Anti ini mungkin punya perspektif. Ini pertanyaannya lumayan nyentrik ini, Kak. Silakan, Kak. Ya, Don. Sebelumnya saya juga nggak tahu Gal Gadot itu yang mana ya. Barusan baru cek di internet. Oh, yang itu. Terus terkait dengan merah nggak? Itu kelilipan kali ya kalau merah. Mata saya kelilipan kali. Itu bisa balik lagi ke diri sendiri ya, bagaimana ini bicara soal pribadi misalnya berkaitan dengan pribadi begitu. Kita mungkin bisa hubungkan ya dengan bagaimana pada akhirnya generasi muda gitu ya. Ini ketika kita berbicara anak-anak muda atau generasi muda yang kemudian
ikut masuk di dalam sebuah sistem pemerintahan misalnya, dengan maksud tujuan utama pertamanya adalah ingin merubah sebuah sistem kepada sistem yang lebih baik, kemudian di dalam sistem itu dia pun malah terjerumus atau malah ikut di dalam lubang yang sama misalnya, itu balik lagi kepada pribadi, integritas yang harus dibangun begitu. Maka ini berkaitan dengan bagaimana integritas pemuda atau anak-anak muda itu sendiri gitu. Nah, itu dia tadi. Kemudian yang berkaitan dengan meme-meme yang muncul begitu ya, yang dihubungkan, karena saya kalau nggak salah juga saya ada lihat di postingan Instagramnya ya artis-artis juga gitu ya berkaitan dengan Gal Gadot ini. Nah, mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan isu-isu lainnya gitu ya, bagaimana mainstreaming isu anti korupsi yang dikaitkan dengan isu-isu lainnya begitu, termasuk dengan kaitannya dengan isu perempuan misalnya seperti itu. Nah, dalam hal ini, nah tadi ya pertanyaannya merah atau enggak aja kita nerima itu gitu loh. Merah atau enggak ya, anti saya pakai kacamata materi, mati lampu deh. Pakai kacamata anti radiasi lah. Gitu. HP gitu. Oke, gitu aja. Jawaban Kak Anti. Terima kasih Kak Anti. Jawab. Senta HP. Mati lampu soal rumah dia. Sian Kak Anti. Halo Bang Wana. Ini sebagai aktivis dan sebagai ini pertanyaannya memang out of the box. Gimana kalau Bang Wana dihadapkan dalam posisi seperti itu, Bang? Saya mungkin masuk ke dalam teorinya dulu begitu. Bagaimana kemudian teori penyebab korupsi, kalau kita bicara tentang teorinya Jack Bolon begitu, terkait dengan gone teori. Gone teori itu pertama ada greed, opportunity, needs, dan expose. Bagaimana kemudian korupsi terjadi itu kalau dilihat di dalam konteks Indonesia dan yang dilakukan oleh pejabat itu corruption by greed begitu, bukan karena kebutuhan, sehingga mungkin nanti Mbak siapa tadi ya namanya, lupa yang nanya, Mbak Ning itu mungkin nanti bisa membaca lagi kasusnya seperti apa, apakah menteri tersebut ditawarkan atau memang menteri tersebut meminta, karena dua aspek tersebut sangat berbeda jauh. Ketika kita bicara tentang menteri sosial, itu menterinya yang meminta pungutan 10.000. Jadi bukan disodorkan. Sangat beda konteksnya. Dan apalagi kalau kita melihat perbandingan yang disampaikan di Twitter, setidaknya itu yang saya lihat beberapa waktu belakang. Analoginya pun juga secara logika ini cenderung logical fallacy begitu. Bagaimana kemudian membandingkan antara uang yang diterima dengan subjek yang ditawarkan begitu, dan ini ini kan yang kalau tidak salah Darto yang menyampaikan begitu, bagaimana kalau seandainya 17M disodorkan, ya seharusnya si Darto itu membaca dulu konteks kasusnya seperti apa. Kalau seandainya kita bicara tentang sejumlah uang yang ada begitu, mungkin teman-teman bisa coba cari petugas kebersihan di kereta api di KRL itu menemukan uang 500 juta. Apa yang dilakukan dikembalikan begitu. Jadi ini bukan tentang berapa besar uangnya, tapi ini mengenai nilai apa yang kita pegang selama ini begitu. Jadi ketika nilai dan prinsip itu kita pegang, ya seberapapun uangnya itu tidak akan diterima begitu. Apalagi ini berkaitan dengan jabatan publik. Ketika kita bicara tentang jabatan publik dan sudah ada intensi yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut, ya artinya dia sudah melanggar ketentuan yang sudah disepakati secara bersama untuk kepentingan bersama, misalkan seperti itu. Jadi ini yang kita perlu dudukan secara bersama, bagaimana kemudian pola korupsi yang dilakukan itu yang dilakukan oleh pemerintah, oleh pejabat publik itu perlu melihat konteksnya terlebih dahulu
Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman juga sudah sering membaca bagaimana kemudian Abraham Lincoln itu pernah berbicara mengenai jika kalian ingin melihat sifat seseorang begitu, ya berikan saja kekuasaan begitu. Nah, dalam aspek tersebut itu baru muncul tantangannya. Apakah misalkan seseorang ketika memiliki kekuasaan dan memiliki jabatan ini melanggar prinsip-prinsip yang selama ini sudah disampaikan begitu. Dan ya, kalau kita bicara tentang sejumlah orang yang dulunya menjadi aktivis lalu kemudian masuk ke partai politik pun sekarang dari segi nilai dan prinsip omongannya juga sudah tidak sesuai begitu. Ya mungkin teman-teman bisa lihat lah di sejumlah media sosial siapa yang pernah menjadi aktivis lalu kemudian menjadi anggota DPR dan lain-lain yang kemudian ketika dihadapkan pada satu persoalan, ya pada akhirnya nilai dan prinsip tersebut itu tidak sejalan karena satu, kepentingan partai politiknya begitu. Jadi memang berkaitan dengan kasus tersebut tadi, respon saya adalah perlu melihat konteksnya. Konteksnya adalah itu bukan diberikan, tapi diminta. Jadi memang sudah punya intensi jahat. Lalu kemudian analogi yang disampaikan oleh public figure ini pun juga bermasalah dari segi pemikiran begitu. Karena dia mencoba untuk membenahi atau memperbaiki analoginya, tapi ternyata analoginya pun juga cukup bodoh begitu, sangat bodoh, bahkan bukan cukup bodoh untuk dijadikan sebagai analogi begitu. Dan yang terakhir ya, jika ingin melihat seseorang dalam aspek konsistensinya, ya berikan dia kekuasaan begitu. Kita lihat misalkan bagaimana kemudian Presiden Jokowi dulu bisa berinteraksi dengan para PKL di Solo begitu, lalu kemudian ketika menjadi presiden dia malah menormalisasi atau tidak merespons sejumlah penggusuran yang terjadi oleh kelompok masyarakat begitu. Ya ini masalah nilai, prinsip, dan juga sikap begitu. Ya ketika tidak memiliki ketiga hal tersebut, jangan harap menjadi pejabat publik itu akan dihargai oleh orang-orang yang memiliki idealisme tertentu begitu. Oke, Bang, terima kasih atas penjelasannya. Yang penting kalau aku boleh mengutip sih, ada satu kalimat dari Bung Hatta itu pernah mengatakan bahwa kurang pintar itu mudah untuk dipelajari, diperbaiki dengan belajar, dan kalau kurang jujur itu sangat sulit untuk diperbaiki. Itu yang mungkin value yang harus kita tanamkan sejak sekarang, yang untuk mempersiapkan diri kalau mau jadi pejabat, ya we have to be innocent ataupun jujur, honest. Itu mungkin untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang karena ada banyak sekali yang ingin bertanya, tetapi karena keterbatasan waktu dan masih ada kegiatan-kegiatan lainnya, kita terpaksa untuk menyudahi untuk diskusi kita pada siang menjelang sore pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama kali ya. Silakan dibuka open kameranya masing-masing. Ayo teman-teman. Mungkin Bang Nelas ya, dari Baca yang bisa foto, Bang. Oke. Buka dong, guys. Yang belum, satu. Mukanya yang cakep-cakep ya. Mungkin senyum begitu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oh, manis banget ya. Oke. Oke ya. Itu diskusinya, sekali lagi saya ingin memberitahu dan meng-highlight informasi bahwa ini
dilakukan dalam rangka mengingat Hari Anti Korupsi Sedunia dan rangkaian kecil dari kegiatan Sekolah Anti Korupsi yang akan kita selenggarakan di tahun 2021 di Kalimantan Barat atau di Pontianak. Terima kasih semuanya, silakan mengikuti informasi lebih lanjut di Instagram ICW dan atau Saka ataupun Lembaga Gemawan dan lain-lainnya. Terima kasih dan selamat siang. Dah. Kita akan bahas kira-kira beberapa indikator ini, khususnya. Izin lip ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman Narsum. Hadiahnya gimana nih? Oh iya, hadiahnya ditentukan aja nanti sama Kak Doni orang siapa. Ya. Siap-siap, udah aku catat. Oke, nanti tinggal dihubungi aja. Nanti bisa kasih alamatnya ke Mutiara dari ICW, nanti akan dikirim dari Jakarta hadiahnya. Mungkin kalau memungkinkan sih yang pertanyaannya belum terbaca, tapi sudah ada, hadiahnya masih ada, dikasih aja kali ya. Oke. Bye-bye. Siap. Dah semuanya. Selamat siang. Yang see you later. Terkenal siapa? Saya tidak.